adalah 5,1 miliar rupiah dan berbagai barang-barang branded atau bermerek yang setidaknya dibeli itu sejak GDA menerima uang-uang pemesanan tiket. Total barang bukti ini kurang lebih ada 600 juta. Yang bersangkutan meyakinkan bahwa kenal dengan promotor. Padahal sampai dari bulan Mei sampai dengan bulan November tidak ada komunikasi apapun. Kami menerapkan pasal 378 tentang penipuan dan atau 372 tentang penggelapan dengan ancaman hukuman masing-masing pasal adalah 4 tahun.